Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salam sobat Ijen. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam acara Oase Ramadan. Program spesial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan tausiah dari Ustaz Dede Sony tentang akselerasi di bulan Ramadan. Mari bersama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan asyhara siyami wasyhara qiyami lil mu'minin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Untaian kalam syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Puji milik Allah Zat Rabbul Izzati yang telah menghamparkan, yang telah melimpahkan aneka ragam nikmatnya kepada seluruh makhluk. Dialah Allah yang telah mempergantikan siang dan malam sebagai tanda kecil kemahabesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, dialah manusia terbaik yang menjadi teladan uswah qudwah terbaik bagi seluruh umat manusia. Semoga kelak di hari akhir kita bertemu dengan Nabi, kita berkesempatan berada dalam satu tempat dan ruangan yang sama bersama baginda Nabi, tentunya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Pemirsa yang berbahagia, yang hatinya selalu merindukan ampunan Allah, mengawali pembahasan kita dalam kesempatan kali ini, saya akan bacakan dua ayat pendek dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka di hari itu berseri-seri dan kepada Tuhannya mereka melihat. Siapakah mereka ini? Mereka adalah surga yang diisi oleh kaum muslimin, kaum beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang berada di surga. Suasana hati yang penuh bahagia dan bangga karena berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan dan dirindukannya saat berada di dunia, yaitu penghargaan tertinggi dari Allah, dapat merasakan kemewahan dan kemegahan surga. Tentu surga adalah tujuan kita bersama. Tentu surga itu adalah menjadi alasan kenapa kita masih terus berjuang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan surga tentunya, saudaraku, bukanlah hal yang mudah. Tapi tentu untuk mendapatkan surga butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Perjuangan dan pengorbanan yang tentunya tidak sedikit. Hidup kita dalam tanda kutip harus dibatasi dengan aturan Allah. Makan minum kita tidak bisa sembarangan. Jabatan dan kedudukan kita harus kita gunakan demi kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Harta yang kita miliki haruslah dibelanjakan sesuai dengan arah dan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan apapun semua aspek aktivitas kita di semua lini kehidupan haruslah diupayakan menjadi bagian daripada investasi surga kelak. Hadirin pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran siapa saja yang mendapatkan surga Allah, yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan empat golongan manusia. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah tahlil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang hidupnya gemar dekat dengan Al-Quran, pagi, siang, sore, dan malam selalu membaca Al-Quran, yang selanjutnya Al-Quran dia dihafalnya, yang selanjutnya Al-Quran diamalkan. Maka orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi syafaat, maka Al-Quran itu adalah akan mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah mereka yang punya kepedulian dan kepekaan terhadap sesamanya, selalu ingin berbagi bahagia dengan orang lain, senang dan bahagia membuat orang lain bahagia, wa mut'imil ji'an, yang memberikan makanan terhadap orang yang sedang kelaparan. Dalam surat Al-Ma'un Allah menjelaskan dan menegaskan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Dialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Maka ternyata solat kita tidak cukup untuk kita menjadi ahli surga. Ibadah kita yang lain jangan-jangan itu adalah ibadahnya dusta, solatnya dusta, haji yang sudah 3-4 kali pun itu dusta. Ketika apa? Ketika ada orang-orang di sekitarnya, anak yatim dan fakir miskin masih dibiarkan. Maka tentunya bagi siapapun yang memiliki kelapangan rizki, kelapangan harta, maka tentu marilah kita sama-sama berbagi kebaikan dengan mereka, kaum fakir, kaum du'afa. Jangan pernah kita menghalangi surga kita dengan kita membiarkan mereka. Yang ketiga, siapakah yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang wahafidhil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya, lisan yang tidak menyakiti orang lain, lisan yang tidak bergibah, lisan yang selalu membawa kedamaian dan kesejukan, lisan yang tidak berbuat gaduh, lisan yang hanya ingin membahagiakan orang lain. Lisan-lisan seperti itulah, lisan-lisan yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tentu itu adalah lisan yang dirindukan oleh surga. Dan yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wassaimi fi syahri ramadhan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci, bulan agung, bulan Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan bulan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan mendapati Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu menghantarkan kita terhadap gerbang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk terus berikhtiar mendapatkan surga. Mari kita tak henti-hentinya untuk terus berikhtiar mendapatkan ampunan Allah dengan empat cara yang tadi Nabi sampaikan,
kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran, kita tidak boleh meninggalkan kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim. Mari kita jamah sama menjaga lisan kita, dan mari kita sempurnakan puasa Ramadan kita menjadi puasa yang terbaik yang mampu menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, telah kita saksikan bersama tausiah dari Ustaz Yunus ini. Semoga dapat mencerahkan dan juga memberikan hikmah kepada kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Air turun petanda hujan, air turun ke sawah. Saksikan terus Oase Ramadan daripada kita untuk kita cari berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.